Nikita Willy beli cendol seharga Rp60.000. Netizen, santannya mahal. Penyanyi sekaligus artis peran Nikita Willy baru-baru ini kembali menyita perhatian netizen. Usai mengaku akan melahirkan dengan dibantu dokter kandungan artis-artis Hollywood. Istri dari Indra Priawan ini kembali membuat heboh saat membeli es cendol di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam vlog yang tayang di akun YouTube channelnya dan diunggah ulang oleh akun Instagram @lambegosip, Nikita Willy bersama suaminya terlihat mendatangi bazar makanan khas Indonesia. Hal itu tentunya akan menjadi ajang pelepas rindu bintang film Rasuk 2 tersebut dengan kuliner Indonesia. Namun yang menjadi perhatian ketika Nikita dan suami sedang asik berbelanja makanan, mereka ingin membeli minuman segar untuk menghilangkan rasa hausnya. Lantas Nikita mendatangi salah satu stand minuman yang menjual es cendol. "Cari minuman segar, tadi aku lihat di sana ada yang jual es cendol. Tapi selain itu mereka juga jual snack Indonesia serta kerupuk," ujar Nikita Willy pada Jumat 1 April 2022. Tak disangka betapa terkejutnya Nikita Willy saat menanyakan harga segelas es cendol di Los Angeles. Ternyata harganya yaitu $4 Amerika Serikat atau setara dengan Rp60.000. "Oh, satu gelas es cendol di LA Rp60.000. Wow, di Indonesia berapa ya?" tutur Nikita sambil seruput es cendol. "Iya sih, tergantung beli di mana. Ada yang kayak cuma Rp15.000," terangnya. Video Nikita yang membeli es cendol seharga Rp60.000 itu lantas menuai komentar beragam para netizen di akun Instagram @lambegosip. Tidak sedikit dari mereka yang menyebutkan harga cendol di daerah masing-masing. "Santannya mahal di sana, gula merah juga harus import, makanya mau nggak mau harus jual mahal," tulis netizen. "Murasi cendol Rp60.000 di Amerika, di resto atau di hotel Indonesia juga segituan, sama," ujar yang lain. "Goceng, ada Rp3.000 dan di Indo Nikita beli Rp15.000, tulis yang lain. "Kalau di tempatku mah murah banget, harga cendol Rp10.000 udah dapat 2 kantong," tulis yang lain pada kolom komentar unggahan akun gosip tersebut.